Yayasi Ahmad Dahlan dulu di awal mendirikan Naisia adalah bukan kemudian kaum perempuan keluar dari Muhammadiyah, tapi justru memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan Muhammadiyah untuk aktif di Naisiah, untuk bersama-sama Muhammadiyah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu zaman segitu, itu melampaui zamannya. Saat itu orang tidak berpikiran, tapi luar biasa Kiai Dahlan ini, ya. Dan pikirannya sampai sekarang masih sangat relevan gitu. Sudah memberikan ruang yang luas kepada ibu-ibu untuk berkiprah di masyarakat. Nah, jadi luar biasa ya. Tetapi berkiprahnya ibu-ibu ini ya melakukan apa? Memberikan potensi yang maksimal yang dipunya untuk perjuangan, untuk urusan kemanusiaan, kebangsaan, kemanusiaan universal, keumatan ya. Itu tetap dalam tanda petik adalah tidak kemudian bebas secara mutlak ya, karena kebebasan itu hanya milik Allah ya. Tapi kita boleh mengekspresikan apa yang kita punya, tapi tetap harus dibatasi oleh ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.